Sesi pembelajaran dalam talian dalam adaptasi normal baru disifatkan bukan kekangan dan masalah besar kepada pelajar dan pensyarah di kolej atau universiti swasta. Bagaimanapun, pengasas BAC Education Group, Raja Sinham, berpendapat tumpuan harus diberikan kepada aktiviti sosial pelajar yang terhenti akibat perintah kawalan pergerakan PKP yang dikuatkuasakan. Jelas Raja, kebanyakan pelajar beralih kepada aktiviti menerusi platform digital sejak aktiviti sosial terhenti. Jadi dari segi pembelajaran tu, I think it's actually better sebab dia boleh tengok video tu beberapa kali. Dia boleh rewind, boleh tengok balik, dia boleh tengok kat rumah, dia depan kereta pun dia boleh dengar kelas tu. Jadi saya fikir yang tu dia tak ada masalah. Yang ketiga tu yang experience campus. Macam kita macam back Olympics, macam you know, main bola, main basketball, kita ada futsal tiap-tiap minggu, kita ada basketball, kita ada volleyball, kita ada dia boleh main badminton. Yang benda itu yang saya fikir kita terganggu sikit. Dan untuk benda macam tu, kita ada buat benda macam kita ada terus bila masuk MPO ni, kita ada buat PS4 competition, e-sports, online chess competition, semua club dan society dalam tempoh 2-3 minggu bila start, kita terus masuk online. Dan itu yang the piece of the puzzle, bukan yang pembelajaran senang. Itu memang saya fikir online dengan kelas kita boleh. Tapi yang aktiviti sosial, yang sana yang perbezaan dia. Raja juga menjelaskan para pelajar dan pensyarah kini boleh mengadaptasi normal baru belajar secara dalam talian yang lebih memberi banyak perkembangan positif. Selain itu, penggunaan peralatan dan aplikasi teknologi seperti WhatsApp, Zoom dan Microsoft membantu pelajar dekat dengan teknologi terkini. Bagi pihak BAC Education Group, Raja menyatakan sejumlah 17,000 video pembelajaran dihasilkan bagi memastikan setiap pelajar tidak ketinggalan dalam sesi pembelajaran. Dia dapat beberapa aspek yang lain. Satu daripada ini adalah kegunaan LMS. Semua pensyarah mengajar melalui bukan teknologi-teknologi yang lain macam Zoom, Microsoft Teams, kita ada LMS yang terpakai yang new. Lepas tu nota-nota semua pun dah dimasuk dalam komputer. Kita ada lebih kurang 600 buku dan juga video-video, beribu-ribu video yang menolong penuntut mengikuti pelajaran dari mana-mana lah, dari rumah dia boleh belajar. BAC Education Group mempunyai beberapa institusi pendidikan termasuk Brickfields Asia College, IACT dan Veritas University College yang menawarkan antara lain ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang termasuk undang-undang, perniagaan dan kreatif.